Seperti yang kita ketahui, pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2022 kita dapat berkumpul di sini dalam rangka menghadiri pembukaan turnamen sepak bola Paku Jaya Cup ke-7 tahun 2029. Baik, selamat sore, selamat bergabung ke Kota Tangerang Selatan. Bapak Haji disampaikan oleh para petinggi siapa Dennis, sang juara bertahan. Dennis berhadapan dengan kesebelasan bambu dari studio bersama Wahyu Ardiansa mengucapkan selamat menyaksikan pertandingan di babak yang pertama. Ya saudara, kita dengarkan bersama-sama fluid pertandingan babak yang pertama sudah ditiup jadi momentum barometer sepak bola Tarkam yang saya yakin akan terus merebak ke berbagai wilayah, apalagi Presiden kita Bapak Joko Widodo sudah menghimbau untuk pelepasan masker di areal terbuka. Ya saudara, event yang juga disponsori oleh beberapa sponsor yang sudah mengikat kerjasama dengan Paku Jaya Cup yang ke-7 tahun 2022, yaitu Motor Alfar yang juga siap untuk mengikat kerjasama bersama Paku Jaya Cup yang ke-7 tahun 2022, saudara. Dan tidak alihkan pandangan mata kita ke Stadion Mini Paku Jaya, di mana kini bangku melakukan tekanan dari sisi kanan pertahanan dan kesebelasan Denis berhasil diintersep oleh Idris Afandi. Toto Rianto, saudara, melakukan pergerakan dari sisi kanan pertahanan dan kesebelasan bangku, tetapi berhasil diamankan. Dan kita lihat, saudara, Andik berikan kepada Hadi Bari, terjadi perebutan bola, dua angkat bola melebar ke sisi kiri pertahanan kesebelasan sama coba diperagakan oleh pemain dari kesebelasan Denis, berhasil diamankan dengan baik, saudara, oleh pemain bertahan dari kesebelasan bangku. Dan kembali terjadi perebutan, masih tetap mempertahankan komposisi ideal mereka ketika merebut jual gelar juara di event yang sama. Pada saat sebelum pandemi memulai kampanye perebutan juara dengan bertanding berhadapan dengan kesebelasan bambu. Ya saudara, kita saksikan sebuah safety burst dilakukan oleh Arif Bison, dan juga ucapan terima kasih saya berikan kepada Polsek Serpong Utara. Dalam hal ini Bapak Kapolsek Bapak Lubis yang juga hadir pada laga pembuka yang benar-benar sangat luar biasa. Jutaan pasang mata, benar-benar pulih kita semua sepakat mereka sudah benar-benar sangat rindu dengan hiburan sepak bola yang kini akhirnya terlaksana dan terjadi. Stadion Mini Paku Jaya. Saksikan kini Arif Bison angkat bola berikan kepada Toto, berhasil diamankan dengan sundulan kepala pemain bertahan dari kesebelasan utara dan sebelah selatan. Mohon diberi jarak minimal 1 meter karena itu merupakan sisi yang sangat sensitif dan rancam lewat sebuah eksekusi tendangan penjuru oleh pemain dari kesebelasan bangku. Kita saksikan saudara, siapakah pemain yang akan melakukan tendangan penjuru setia, yang bersiap melakukan tendangan penjuru lakukan sudah melambung datangnya bola, tetapi terlepaskan oleh Septian.
Bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan kita saksikan kini Dennis dan kepada Mustafa Adi Heriansa. Heriansa berikan umpan kepada dari sisi kiri pertahanan cukup disiplin dan kembali bagus aja. Oh, apa yang terjadi saudara? Bola perdana ke gawang kesempatan bambu. Ya saudara, dan berakhir pada video Juli mendatang. Sebuah kalender turnamen yang sangat panjang saudara penonton dan mudah-mudahan akan menjadi pengobat rindu akan sepak bola. Sekali lagi saya katakan setelah 2 tahun penatan bola yang mulai kita rasakan pada hari ini. Laga pembuka yang disaksikan ratusan juta pasang mata yang hadir memadati stadion Mini Patung Jaya. Termasuk Bapak Wakil Wali Kota kita, Bapak Haji Kilar Saga Isa. Yang alhamdulillah karena tendangan pemain Dennis melenceng dan melanjutkan tendangan gawang bagi kesebelasan bambu. Arif Pisang berikan kepada Dula, Doni angkat bola berikan kepada Dula, kembali kalah dalam perebutan bola. Tetapi Andik saudara penonton berhasil kembali mencuri bola dan kini pergerakan dilakukan oleh Toto Rianto. Oh, kehilangan lihat untuk kesebelasan Dennis. Idris Abadi masih Idris, umpan yang cukup baik tetapi berhasil mampu dibuang keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Kita saksikan saudara penonton kembali ancaman dilakukan oleh kesebelasan bambu. Cuaca yang juga cukup bersahabat, cuaca adem ayam dengan hembusan angin sepoi-sepoi terus terjadi di Stadion Mini Patung Jaya. Laga pembuka Patung Jaya Cup yang ke-7 tahun 2022 terus bergulir, di mana saudara kita lihat pelanggaran dilakukan pemain bambu. Tendangan bebas untuk kesebelasan Dennis Arif Pison, angkat bola berikan kepada Hadi Bari. Oh, bola pun kembali keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang saudara penonton untuk kesebelasan bambu. Dennis terus melakukan upaya untuk mencetak gol perdana, tetapi upaya mereka kembali sementara gagal karena goalkeeper adalah mereka Hadi Bari terjerembab pada posisi offside dan akhirnya melakukan tendangan bebas untuk kesebelasan bambu. Tendangan bebas saudara untuk kesebelasan bambu sudah dilakukan, berhasil diheading oleh Arif Pison. Andi kalah dalam perebutan bola. Bambu menekan dari sisi kiri pertahanan kesebelasan Dennis. Fauji Black berhasil melakukan intercept. Dan kita lihat saudara, kiri kesebelasan bambu melakukan tekanan dari sisi kiri pertahanan kesebelasan Dennis. Dua pemain terlewati. Oh, saudara penonton, ini setelah pelanggaran dilakukan Idris Abandi. Tendangan bebas saudara. Kita lihat untuk kesebelasan bambu terjadi. Lakukan sudah. Oh, apa yang terjangkau oleh Robi Casillas dan akhirnya aman sementara gawang dari kesebelasan Dennis. Baik saudara, kita saksikan Mustafa Aji lepaskan crossing kepada rekannya Toto, tetapi berhasil diamankan oleh pemain bertahan dari kesebelasan bambu. Terjadi perebutan bola di tengah lapangan pertandingan. Fauji Black berikan kepada Idris Apandi. Idris terang bola berikan kepada Heriansa. Masih Heriansa dikawal ketat oleh pemain bertahan. Toto pemuda Serpong Utara dan juga sekaligus berangkat sebagai pengusaha Serpong Utara yang hadir menyaksikan laga pembuka di stadion. Sebuah crossing berhasil diamankan oleh pemain bertahan kesebelasan bambu terjadi dari sisi kiri pertahanan saudara. Kita lihat kembali Dennis terus mengurung lini pertahanan kesebelasan bambu dan kini bola berhasil dikuasai oleh Paulie Black kembali oleh pemain kesebelasan Dennis Abdullah Arsafi. Lagi-lagi kita lihat saudara perasaan oleh pemain kesebelasan bambu. Andik, masih Andik saudara, masih Andik tetapi kalah dalam perebutan bola udara. Fauji Black berhasil mengheading bola, berikan umpan kepada Doni, kepada Andik, gelandang muda potensial yang kita lihat kali ini melepas kesebelasan Dennis. Pelanggaran saudara perasaan dilakukan pemain kesebelasan bambu. Saudara penonton, tendangan bebas untuk kesebelasan Dennis Jumlah lakukan sudah, angkat bola saudara penonton. Kita lihat tetapi Emos Aparel pimpinan Bos Rohani, di mana kita lihat saudara penonton pertandingan antara kesebelasan Dennis bertanding berhadapan dengan kesebelasan bambu dan kini kembali kesebelasan bambu berhasil diamankan dengan baik saudara. Dan kita saksikan kini Dennis melakukan counter attack. Toto berikan kepada Mustafa Aji, berbahaya penjaga gawang dari kesebelasan bambu. Tova cekatan membaca situasi bola, datang tekanan kembali kesebelasan Dennis dari kaki Andi berikan kepada Mustafa Aji, berbahaya lagi-lagi berhasil dijinakkan oleh pemain bertahan bambu dan
sinar saksi gamsora. Tidak kalah gencarnya ketika tekanan Dennis terus melakukan klinik pertahanan kesebelasan Bambu dalam upaya mereka untuk menghadirkan gol pertama. Gol pertama yang masih terasa cukup sulit saudara penonton direnggu dan juga didapati oleh pemain kesebelasan Dennis 0-0. Masih bersama Bapak Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Bapak Haji Pilar Saga Isan dan segenap petinggi Sintakun 2022. Dennis kontra kesebelasan Bambu. Kita lihat kembali saudara, pertandingan terus bergulir. Dennis terus mengurung ini pertahanan kesebelasan Bambu dari kaki Fauji Black, memanfaatkan lebar lapangan, berikan kepada Toto Rianto. Dula, Dula kepada Toto kembali. Dula saudara, kita lihat Dula ke pertandingan. Ya saudara, lemparan ke dalam oleh pemain Dennis dari kaki Heriansa, memanfaatkan lebar lapangan, berikan kepada Idris Afandi. Idris kepada Toto maksudnya, tetapi salah pengertian terjadi dialami pemain kesebelasan Dennis. Dan kita saksikan kini dari kaki Andi, Dennis merangkan ini pertahanan kesebelasan Bambu. Datang bantuan Idris Afandi, terus menusuk, berbahaya. Idris Afandi kembali tidak menemui titik sasaran ataupun tidak mendapatkan kompatriotnya. Buat kesebelasan Dennis Limamit Setiawan atau bos Michael Cio. Dennis, kita saksikan masih kesulitan untuk bisa menghadirkan gol perdana ke gawang kesebelasan Bambu. Kita lihat kembali umpan panjang mengarah kepada rekannya Hadi Bari. Hadi Bari berikan kepada Toto. Masih Toto, masih Toto pertandingan. Baik saudara, kita saksikan kembali kini Dennis melakukan sebuah kerjasama satu-dua. Fauji Black, pemain bertahan yang coba maju melakukan overmain, berhasil diamankan oleh pemain bertahan kesebelasan Bambu. Dan kini Bambu melakukan counter attack dari kapten tim mereka saudara penonton. Kita saksikan Cesar, Cesar berikan umpan kepada rekannya kembali. Apa yang kesebelasan Bambu? Tendangan bebas saudara penonton sudah dilakukan, tetapi tidak jelas apa yang dilakukan oleh Osman, mengumpan atau menembak. Yang jelas bola berhasil dikuat Dennis, lakukan sudah bola langsung ke gawang. Oh, penjaga gawang Toba masih cukup tenang untuk mengantisipasi bola hasil sepakan yang dilepaskan oleh Abdullah Arsafin dan akhirnya mengamankan sementara gawang Bambu dari gempuran pemain kesebelasan. Ya saudara, dua pergantian, yang pertama yang terus memasuki menit kesekian bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas. Melakukan sudah langsung menuju ke lini pertahanan kesebelasan. Ya apakah yang terjadi saudara, kita freaking tendangan bebas sudah dilakukan saudara. Dan kita saksikan kini Bambu menekan ini pertahanan Dennis Arif 22, di mana kita saksikan saudara penonton kali ini Bapak RW Dadi mengemban tugas yang cukup berat, dipercayakan sebagai ketua panitia dan kita saksikan. Apa yang terjadi saudara? Apa yang terjadi saudara penonton? Sebuah kerja sama api medis yang dilakukan oleh dua pemain kesebelasan. Tetapi kita lihat saudara penonton, gawang kesebelasan Bambu saudara, meskipun harus merelakan dirinya berbenturan dengan, diberitahu penonton jangan bersandar terlalu banyak di tembok pembatas, hasil mengkeling bola, mengamankan diri pertahanan kesebelasan Dennis dari tekanan yang coba dilakukan Wahyu, pemain yang baru masuk di babak yang pertama. Masih Wahyu saudara, tetapi gagal Wahyu menyuplai umpan dengan baik dan berhasil diamankan Bambu, menciptakan berbagai pasang Dennis saudara. Kembali saya katakan, itulah menggambarkan betapa sulitnya partai pembuka, apalagi mereka kembali dipersatukan tim saudara penonton, sehingga saya yakin chemistry antara pemain yang satu dan yang lainnya masih belum terjalin cukup baik saudara. Kita lihat apalagi Dewi Fortuna yang juga masih belum berpihak bagi tim asuhan bos Michael Cheong, yang juga menjadi penyebab gagalnya nomor punggung 36 yang masuk main ada yang hadir di stadion mini Batu Jaya. Kini sedang dilirik oleh Rans Cilegon United saudara, menjadi sebuah cari tinggi bagi kesebelasan Bambu saudara penonton.
dan akhirnya di tarik keluarnya Arif mendapatkan aplaus terinding, menyaksikan animo penonton yang begitu luar biasa. Laga pembuka yang hampir tidak ada space sama sekali dan lewat live streaming pada event turnamen Paku Jaya Cup yang ke-7 tahun 2022 ini, saudara. Sekali lagi mudah-mudahan ini menjadi barometer untuk sepak bola Kota Tangerang Selatan khususnya dan juga berbagai daerah, saudara. Bahaya. Baik, saudara penonton, Dennis menekan kembali dari kaki Robi Casillas, umpan panjang yang berhasil diintersep oleh pemain berbadan kesebelasan Bambu. Pelanggaran bebas terjadi dan kembali kita saksikan Wahyu gagal untuk bisa melakukan penguasaan bola, umpan yang juga kurang cermat dipelajarkan Arif Kisah. Kiri maupun kanan, saudara, kita lihat ini terjadi lewat sebuah throw-in. Wahyu gagal meneruskan umpan dan akhirnya intercept dilakukan oleh pemain bertahan Bambu. Arif Bison berhasil melakukan intercept lewat sebuah umpan panjang diberikan kepada Rising Star Andi. Andi kepada Abdullah Arsabi. Hadi Bari kontrol dari sejenak Hadi Bari, body balance yang cukup baik Hadi Bari. Tim kesayangan mereka atas lawan yang disebabkan Bambu kembali bermain. Pertemuan yang sangat menarik, para pendukung dari kesebelasan Dennis terus menelan duda, menahan timnya masih gagal untuk bisa mencetak gol ke gawang kesebelasan Bambu. Sementara para pendukung dari kesebelasan Bambu, saudara Proton, dibuat pos jantung karena tim mereka terus digempur oleh pemain kesebelasan Dennis. Wahyu berikan kepada Hadi Bari yang kembali pontokan timbang tanpa gol-gol. Tendangan bebas untuk kesempatan Bambu. Septian kalah dalam duel bola udara dan kita lihat kembali kini Dennis dari kaki Andik, masih Andik, Pandi angkat bola langsung membelah pertahanan Bambu. Hadi Bari berikan kepada Wahyu dan tendangan yang dilakukan oleh kiri tendangan gawang untuk kesebelasan Bambu lakukan sudah ke tengah lapangan pertandingan. Pauji Black Hadi Bari terpasang. Apa yang terjadi, saudara? Sebuah pelanggaran yang memang harus dilakukan oleh pemain bertahan, saudara Proton, karena kita ketahui filosofi pemain bertahan yang berada tipis beberapa sentimeter dari kotak penalti kesebelasan Bambu, saudara. Kita saksikan dalam situasi open play, Dennis kesulitan untuk mencetak gol dan kini keluar mas dari tendangan bebas Abdullah Arsabin. Lagi-lagi kita saksikan masih membentur pada Andi berhasil mencuri bola, masih Andi saudara Proton melirik buat pemain, tiga pemain lebar kepada Pak Indur Holis lupa terkontrol dengan kesempatan Bambu. Sepak pojok terjadi. Saudara, kita dengarkan terbaru itulah informasi pertandingan esok. Datang hadir dan kembali saksikan padati mengobati kerinduan Anda dengan sepak bola tarkam di Stadion Mini Paku Jaya. Baik, saudara, babak yang kedua bergulir kali ini. Satu pemain dari kesempatan maupun tendangan memang sudah lakukan arahkan tepat ke depan Hadi Bari yang dituju dan kita saksikan kali ini Dennis menekan dari sektor sebelah kiri pertahanan dari kesempatan maupun lagi Popeye Mafi tidak saksikan dorong bola ke belakang kepada rekannya 1-4 Rose nampak ke lapangan pertandingan lemparan ke dalam bagi kesempatan kesempatan maupun sudah melantungkan sudah umpan kepada Edi Sapade dan waktu kami toto kesempatan kesempatan kajian ke-7 tahun 2022 ini anti kuasai bola dorong ke belakang kepada rekannya kembali Andi minta umpan ke depan kepada Melo pemain yang baru dimasukkan oleh pemain babak yang pertama hingga babak yang kedua namun tampaknya mereka masih belum bisa kembali ke pertandingan. Satu upaya halawan kesempatan Bambu NK sudah lakukan namun tampaknya harus diadulin oleh kesempatan Dede sudah lakukan Andi kuasai bola satu umpan kursi berbahaya Andi. Lagi-lagi
di atas umpan lambungnya. Kembali ke pertandingan, satu peluang pasti dimiliki oleh adik dari kesebelasan Edis Tapan Kepalung bisa menciptakan gol. Ada satu pelanggaran gratis lakukan oleh salah satu pemain dari kesebelasan Abang Bukina Sasikan sudah lakukan langsung pengarah karya pertahanan kesebelasan Dede berhasil ditanduk kira Sasikan oleh pisau. Satu perebutan bola kembali terjadi dan kembali Sasikan mengumpat ataukah mendekat ke langsung kira Sasikan. Kembali ke pertandingan kita saksikan kali ini Arsafin yang akan kita saksikan lakukan sudah langsung mengarah-arah kotak penalti. Satu umpan kepada Hadi Bari berhasil dijauhkan oleh barisan pertahanan dari kesebelasan dan itu menciptakan gol di babak yang kedua. Serangan demi serangan dilakukan oleh para pemain Dede namun nampaknya masih sulit untuk menepur lini pertahanan dari kesebelasan Abangku MC. Ini mendekat kepada Dede raga melalui sektor sebagai lini pertahanan kesebelasan Abangku. Satu upaya umpan berbahaya terlalu lemah satu pada tadi dilakukan oleh asasikan mereka masih berkonsentrasi. Siapakah yang akan menjadi pemenang pertandingan perdana pada sore hari ini? Juara bertahan ataukah kesebelasan Bambu salah satu tim pendatang baru bagi Bari? Apakah ini merupakan satu keputusasaan bagi apa hati itu kita saksikan bagi kesebelasan Dedi lakukan sudah satu Dedi berbahaya yang bagi kesebelasan Dedi satu protes berarti lakukan oleh Tuan Satero Abdullah Azabi angka sudah kurang tinggi ke depan satu berbahaya satu umpan namun kembali gagal kita saksikan berhasil diintercept dengan baik oleh pemain pertahanan dari kesebelasan Bambu MJ kembali mendekat kita saksikan Dedi pelanggaran kita saksikan sangat berbahaya pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pemain dari kesebelasan Bambu kita saksikan kembali nampaknya ada 3 orang pemain dari kesebelasan Dedi yang siap untuk mengeksekusi bola mati. Siapakah yang menjadi eksekutor lakukan sudah satu tendangan yang dapatnya satu tendangan yang dapatnya masih membentuk barikade dan kesebelasan Bambu lemparan ke dalam bagi Dede umpan klosi berbahaya kesebelasan Dede tidak bisa menciptakan gol maka frustasi para pemain akan kita lihat dan kita saksikan kali ini dan kembali kali ini dapat lagi Bison lakukan sudah umpan ke depan Adik Bari yang ditunjuk gak pancing ya. Kembali kita saksikan berkat kali ini jadi satu saksikan upaya serangan yang dilakukan oleh para pemain Dennis FC sehingga membuat frustasi para pemain ini depan kesebelasan Dennis FC terutama Hadi Bari yang tadi sempat bersidegang dengan pemain Bambu FC dan kembali kita saksikan satu umpan long passing ke depan dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Dennis baru tim pendatang baru mulai yang nanti akan bertanding yang diperkuat satu peluang
atas kesempatan Pak WMK di babak yang kedua melalui gol yang diciptakan Adi Bari dan kita pastikan dan kembalikan yang dapatnya diciptakan oleh Adi Bari dan ini kita pastikan lemparan ke dalam bagi kesempatan Pak sudah dilakukan satu perputaran bola terjadi bola berhasil dikuasai oleh pemain pendang dari kesempatan Adeli masih terjadi satu perputaran dia kita pastikan salah satu dan kini mengasih puas dengan keunggulan 1-0 Denny sang juara bertahan di tahun 2019 berhasil mengalahkan Korpa melalui drama adu penalti Abdullah Azabi langsung sang Denny Black kita saksikan puas dan bola sarbatan kesempatan Denny Etik kita saksikan lakukan sudah kembali Adi Bari bergerak yang sangat tajam bagi kesempatan Adeli berhasil menciptakan. Terima kasih. Kita saksikan dua gol sudah tercipta melalui kaki pemain asing dari kesempatan Adeli Adi Bari dan kita saksikan cukup baik kita saksikan penampilan Adi Bari di babak yang kedua di mana di babak yang pertama mendapat jalan buntu untuk menggetarkan jalan dari kesempatan Oke, masuk. Raja kita saksikan pemain yang dimasukkan oleh bos Michael Tintok di babak yang kedua setelah unggul 2-0 kesempatan Dennis Bradikoli. Oh, satu! Satu tendangan jarak jauh yang dilakukan Ibn Abadi. Hanya perhatikan dan ketajaman yang dimiliki oleh striker kesempatan Dennis Adibari. Tidak berhasil dijaga oleh Atsopat. Dua gol sudah bertarang ke gawang dari kesebelasan dan kesebelasan Babu Ece kembali ke pertandingan play rakyat umpan kepada Adam di pertandingan kesebelasan Babu dan kita saksikan kali ini Andi kuasai bola masih Andi kerjasama kepada rekannya dan kali ini terus berikan Raja satu tendangan Raja dilakukan kesebelasan jadi kita saksikan Abdullah Arsafi pindahkan bola ke sebelah kanan kepada Black masih Black kita saksikan masih Black umpan kepada Adi Bari dan kita saksikan offset tempatnya itu menduduki posisi ketua DPC Partai PDI Perjuangan Kota Tangerang Selatan Bapak Dewan Pandu dan politisi muda dari Kota Tangerang Bapak Megi Prabowo. Lagi-lagi ancaman demi ancaman dilakukan oleh para pemain dari kesempatan Adenis FC kita saksikan itu satu serangan pantau cukup baik dan selainnya udah keunggulan 2-0 kesempatan tenis di babak yang kedua di perembang kawang babu coba belum sepudah empat ganti kita coba ada pelanggaran kita tahu pelanggaran tempat ganti dilakukan Abdullah Arsafin mendapatkan satu kuning kita saksikan tampaknya sampai kesempatan akan bebas saja bagi kesempatan Pak sudah lakukan arahkan sempat satu perkara ke area perkara kesempatan tadi namun kembali bola berhasil diintercept dengan apa yang Abdullah Arsafin dorong bola ke belakang kepada Bison arahkan umpan ke depan pengisian kepada Adi Bari dan kita saksikan kali ini ini bagus serangan kita saksikan kesempatan Dennis Gila untuk baik break ini kuasai bola 1-4 crossing berbahaya dan kita saksikan berhasil di kembali kali ini kita tahu satu peluang namun kita tampaknya wasit berkada pertandingan babak kedua akan berakhir dan kembali
kali ini kita saksikan Dennis Lamir Raja. Raja kirimkan umpan kepada Atik. Atik arahkan umpan ke depan. Di kesempatan bambu, lakukan sudah, arahkan umpan ke depan. Dan bebas nampaknya terhadap pencetan. Abdullah Arsafin kembali kuasai bola. Bison, umpan ke depan. Dan kali ini mengancam kembali Dennis Kinas pastikan melalui Atik Kinas pastikan Atik kirimkan umpan kepada rekannya Raja yang dituju. Namun kini bola balik berhasil dikuasai. Oh, satu perebutan bola terjadi. Nampaknya Abdullah Arsafin memenangi perebutan bola, dorong ke belakang kepada Bison. Bison lepas kepada penjaga gawang Robi Kasilas. Robi Kasilas arahkan umpan ke depan kepada Blake yang dituju. Dan kita pastikan cukup nyaman, kita pastikan para pemain dari kesebelasan Dennis yang sudah leading 2-0. Abdullah Arsafin bisa mengatur serangan dari kesebelasan dan ini mampu membangun serangan. Kita pastikan satu shooting namun dan selesailah sudah pertandingan perdana Open Turnamen Paku Jaya Cup yang ke-7 tahun 2022. Pertandingan yang mempertemukan kesebelasan